Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat Maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaAllah, di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang mana yang lebih utama, membayarkan zakat melalui lembaga pemerintah atau Baitul Mal, atau kita langsung membayarkannya sendiri atau mendistribusikan zakat itu sendiri. Para ulama menjawab bahwa apabila harta itu harta yang tersembunyi, harta yang tersembunyi maksudnya hanya kita yang tahu, seperti emas, perak atau hasil perniagaan, maka itu disebut dengan harta yang khafiyah, jadi pemerintah tidak tahu. Maka di saat seperti itu dibolehkan bagi pemilik harta untuk mendistribusikannya sendiri atau memberikannya melalui Baitul Mal. Jadi terserah, kita punya emas sudah sampai wajib zakat, boleh distribusi sendiri, boleh berikan ke Baitul Mal. Nah, ini kalau hartanya tersembunyi, artinya cuma kita yang tahu tentang harta itu. Tipe kedua, kalau harta itu harta yang zahir, nampak. Contohnya kita punya peliharaan binatang ternak yang wajib zakat, atau kita punya sawah, kebun, otomatis tidak bisa disembunyikan. Pemerintah pun tahu, orang-orang pun tahu. Nah, harta yang seperti ini menurut menurut Imam Hanafi dan Imam Malik itu wajib diberikan zakatnya melalui tangan pemerintah. Jadi kasihnya ke Baitul Mal. Itu menurut Hanafi dan Maliki. Tetapi menurut Syafi'i dalam pendapat yang jadid dan menurut Hambali, dibolehkan bagi pemilik harta untuk membagi zakat sendiri. Mazhab Hambali pun mengatakan begitu, disunnahkan untuk membagi zakatnya sendiri, apalagi kalau dia merasa dengan membagi sendiri
lebih tepat sasaran untuk dia kasih daripada dia kasih ke Baitul Mal, tetapi kadang-kadang tidak sampai ke fakir miskin yang berada di sekelilingnya, maka membagi sendiri itu lebih baik daripada memberi ke Baitul Mal. Nah, itu kalau pertimbangannya tidak yakin Baitul Mal bisa mendistribusikannya dengan merata. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita yang lalu bahwa masalah membagi atau mendistribusikan zakat boleh beri kepada Baitul Mal, boleh bagi sendiri. Tapi kalau kita merasa bahwa membagi sendiri lebih dekat dengan pemerataan di sekeliling kita, maka lebih utama untuk membagikannya sendiri. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya yaitu tentang at-tawkil fi ada'iz zakah. Hukum mewakilahkan zakat. Jadi kita tidak bagikan sendiri, tapi kita kasih orang minta tolong untuk dibagikan. Itu mewakilahkan zakat. Boleh atau tidak? Saya sudah terkena kewajiban zakat. Lalu saya bilang sama seseorang, saya tidak sempat bagi, tolong bagikan harta saya, ini hartanya. Nah, itu begitu boleh tidak? Ittafaqal fuqaha, sepakat ahli fikih mengatakan, ala annahu yajuzu at-tawkil fi ada'iz zakah, dibolehkan untuk mewakilahkan pelaksanaan atau pembayaran pembagian zakat melalui orang lain, dengan syarat bi syarti an-niyah minal muwakkil awil muaddi, dengan syarat harus ada niat zakat dari orang yang menzakatkan, atau kalau tidak diniatkan maka yang melaksanakan juga wajib meniatkan. Jadi yang disyaratkan satu, kalau mau kasih wakilah ke orang lain, disyaratkan satu, yaitu niatkan harta itu harta zakat. Jadi berniat membayar zakat itu wajib. Niat itu bersitan hati, bukan ucapan di mulut. Itu niat. Jadi ketika mengeluarkan zakat, kalau kita wakilahkan ke orang lain, maka di dalam hati ini harus kita niatkan bahwa ini zakat. Nah, mesti kita ucapkan, kita niatkan ini zakat. Jadi tidak ada niat yang di atur bahasanya sengaja aku bayar zakat menghadap kiblat dua rakaat, itu tidak sampai segitu. Cukup niatkan ini harta zakat, kita kasih kepada orang yang kita wakilahkan. Tapi bersihkan di hati, ini zakat. Di mulut boleh tidak ucap, karena itu kebaikan dari sebelah pihak, hanya dari pihak kita. Maka kita yang wajib berniat. Untuk apa niat itu? Tamyizan laha anil kafaran wa baqiyatus sadaqah. Untuk membedakan harta zakat itu dengan harta-harta yang lain, baik kafarah ataupun sedekah-sedekah yang sunnah. Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua urusan wajib dengan niat. Nah, kalau kita yang sudah berniat lalu kita berikan ke orang, tolong bagi zakat saya sebentar, kita niatkan ini sudah harta zakat, lalu orang yang melaksanakannya ketika dia membagikannya ke fakir miskin atau ke siapa saja yang masuk ke dalam golongan mustahik zakat, maka dia tak perlu lagi berniat. Summa addaha al-wakil ila al-faqir bila niyatin jaza. Kalau dia mendistribusikannya
kepada fakir, miskin, dan orang yang melaksanakan zakat kita itu tidak berniat lagi, dia langsung kasih. Dia ketemu sama fakir, dia bilang nyempat nak bacut. Dia kadang-kadang bahkan tidak menyebut itu zakat. Yang dihitung Allah adalah niat orang yang memiliki harta tadi. Berarti itu harta zakat. Sama mereka, tidak kita kasih tahu itu harta zakat pun tidak apa-apa. Karena ketika mereka sudah menerima harta itu, bagi mereka itu hanyalah pemberian. Jadi tidak ada ketentuan kalau harta zakat harus dilakukan ini, ini, ini. Ya, kalau sedekah boleh beli baju, kalau zakat tidak boleh beli kecuali ikan, tidak ada begitu. Ya. Jadi bagi mereka itu hanya pemberian harta. Ya. Yang penting niat dari kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu, dalam zakat itu tidak, jumhur ulama mengatakan tidak wajib melakukan ijab kabul. Semua transaksi yang hanya dari sebelah pihak itu tidak perlu ijab kabul. Semua transaksi yang berasal hanya dari sebelah pihak tidak diwajibkan ijab kabul. Sama seperti sedekah. Sedekah perlu ijab kabul enggak, Bapak? Bapak kasih sedekah ke orang miskin, perlu enggak pegang tangan orang miskin? Lalu Bapak mengatakan ini sedekah saya sejumlah 2000 rupiah ya, untuk tahun ini karena Allah Ta'ala. Kata orang miskin, ka 2000 ka majar okey dong. Kira-kira begitulah. Yang selama ini kita kasih sedekah untuk orang, gimana kita buka kaca mobil, perlu ijab kabul? Kalau ijab kabul, begitu lampu hijau tidak bisa ijab kabul lagi. Semua transaksi yang berasal dari sebelah pihak tidak wajib ijab kabul, begitu kata para ulama. Begitu juga dengan zakat. Ketika kita kasih zakat itu tidak perlu kita pegang tangan orang yang mustahik zakat. Kita pegang tangan orang miskin, ini zakat saya sejumlah ini untuk tahun ini karena Allah tak, tak perlu. Kasih saja begitu sudah. Yang penting niat di hati, ini zakat, selesai. Jadi yang selama ini kita lakukan waktu zakat fitrah, kan kita pegang tangan tengku, nyo zakat lum tunyo, ini zakat saya tahun ini ya, sejumlah sekian atas nama keluarga kami 5 orang ya, terus selanjutnya sampai habis. Itu zakat, itu ijab kabul zakat atau ijab kabul wakilah yang kita lakukan waktu zakat fitrah itu, itu ijab kabul zakat atau ijab kabul wakilah? Ijab kabul wakilah, bukan ijab kabul zakat. Buktinya kita mengatakan long jo zakat long tonyo atuh nandung dan keluarga 5 orang ya, sejumlah sekian untuk kepada tengku untuk dibagi kepada yang berhak. Berarti kita bukan sedang membayar, bukan sedang membagi zakat. Kita sedang mewakilahkan zakat kita kepada panitia agar dibagi kepada yang berhak. Kalau dengan yang wakilah itu perlu ijab kabul memindahkan hak, nah, itu ijab kabul. Tapi kepada orang yang menerima zakat tak perlu. Seandainya kita langsung bagi sendiri pak ke rumah-rumah, assalamualaikum, tak ada orangnya, tak ada orangnya, kita sangkut di pintu beras kita, yang zakat kita, boleh tak? Perlu ijab kabul dengan pintu tak? Kita pegang gagang pintu rumah orang miskin, nyok kali lunjuk zakat lum sebanyak sekian segala macam, oh tak perlu. Gantung di pintu dan dia sudah dapat. Yang penting niat dari kita. Masalah dia terima mau sedekah mau zakat itu bebas,
dia terima. Nah, kita jumpa sama tukang beca, bang, nintat beruh ni Ustaz, tolong hantar beras ini sebentar ke rumah Fulan. Perlu kita mengatakan ijab kabul khusus untuk si yang terima itu? Tak perlu, karena kita enggak jumpa pun sama dia. Kayak mana mau ijab kabul nak jumpa sama beliau? Cuma yang perlu sama tukang becak ni, kita memberitahu dia wakilah kita. Nah, makanya ijab kabulnya karena tidak ada bahasa khusus, karena tidak ada bahasa khusus, dengan kita katakan begini, bang, nyempat ni, nyempat zakat lum, nintak tian, ini zakat saya, tolong hantar sebentar ke fakir miskin itu. Dia mengatakan siap, atau okey, atau dia mengatakan ke, itu sudah ijab kabul. Bapak ibu, ijab kabul itu perlu pegang tangan tak? Bapak ibu pernah baca kitab apa yang mensyaratkan ijab kabul wajib pegang tangan? Tidak ada ijab kabul disyaratkan pegang tangan. Nabi memegang tangan ketika membaiat, maka disebutlah baiat itu dengan al-yamin, iaitu sumpah baiat, mengangkat sumpah. Disebut yamin karena Nabi kalau mau membaiat itu pegang tangan kanan. Yang dipegang pun cuma laki, yang perempuan suruh berdiri aja. Berbaiat setia kepada Allah dan Rasul sampai mati. Cuma itu Nabi pegang tangan. Maka tidak ada syarat bahawa melakukan akad itu wajib pegang tangan. Cuma kita supaya lebih dramatis, lebih mesinetron menan, maka kita pegang tangan. Itu akad nikah. Akad nikah itu kalau tidak pegang tangan sah tak? Sah. Man sawayu purno yang mak jarau pun. Itu lebih ini Pak, istilahnya apalah, supaya lebih dapat suasananya. Ini yang mentah sebenarnya masalah. Karena kita ini kadang-kadang kita membuat sesuatu yang tidak disuruh syariat, supaya lebih dapat suasananya itu, sehingga muncullah yang begitu. Kalau di Jawa lebih parah lah Pak. Selain pegang tangan, pengantin lelaki sama pengantin perempuan ditutup selendang, satu kepala berdua. Dua bulan kahwin cerai, selendang-selendang bekah. Yang sinetron mandumnya itu sinetron semuanya. Wali nikah duduk di sana, di sana. Lintu baru duduk di sini. Wali nikah mengatakan, telah saya nikahkan anak saya Halimah binti Sa'diyah misal kepada engkau dengan mahar sekian. Lalu di sini lintu baru menjawab, telah ku terima nikahnya. Sedangkan tangan tak pegang, sah. Sah. Tak ada urusan pegang tangan itu. Memang kita tanya kelegenya. Nanti kalau tak pegang tangan, sang-sang anasang. Kalau di Sulawesi, pegang tangannya, tangannya diselimut. Diselimutkan dengan kain tangannya dalam kainnya. Getup. Itu lebih sinetron lah. Kita di Aceh masih untunglah kayak gini kan. Di Sulawesi itu ditutup tangan ni berdua, tutup begitu. Jadi kita buat ini, buat aneh-aneh untuk bumbu-bumbu. Padahal tak perlu. Makanya akad apapun itu ijab kabulnya dengan mengucapkan, melafazkan, bukan dengan memegang tangan. Bapak beli cabai, dalam jual beli wajib ijab kabul. Kalau ada transaksi yang butuh dua pihak, itu tetap ijab kabul. Kecuali yang sebelah pihak tadi, itu tidak butuh ijab kabul. Nah, jual beli wajib ijab kabul. Ijab kabulnya bagaimana? Ya gini, ini saya beli cabai ini. Lalu kita bilang, sudah saya ambil cabainya. Lalu kita bilang, sudah saya beli cabai dengan harga sekian, 4 peng. Ini saya serahkan uangnya. Lalu di sana jawab, kalau terima, itu sudah ijab kabul. Kalau sempat semua pembeli dan penjual memegang tangan, Pak, beli satu on pegang tangan, telah saya terima, saya telah serahkan uang itu pembelian cabai sebanyak satu on. Di sana menjawab, telah saya terima uangnya dengan menjual satu on cabai. Lalu kita tanya kanan kiri, sah? Sah. Yang lain apa kah? Sah. Hana truk lagi nyanyan butnya. Bek tak apa hero ngembutnya. Orang lain antri kok banyak mau jual beli. Gara-gara ijab kabul model kayak gitu, banyak kali orang tak sempat beli, Pak.
kalau sempat dengan penjual ikan kita ajak kabul dengan mubeng kot jaro bak jaro ingatlah macam jadi begini, ijak kabul tu ucapan lafaz, kasih uang bang, ni uangnya ya, ni uangnya. Penjual ikan mengatakan, baik ibu kalau terima, nampak engkut dikasihnya ikan, dikasihnya ini, itu sudah ijab kabul ya. Nah, kalau yang benda besar-besar, itu melalui kuitansi. Di kuitansi tertulis, telah terima uang sekian untuk pembelian barang sekian, itu ijab kabul melalui tulisan. Itu lebih kuat malah sekarang daripada ijab kabul lisan. Jadi begitu juga zakat itu, karena sebelah pihak dah wajib ijab kabul, maka kita wakilahkan zakat kepada orang boleh, dibolehkan. Nah, kemudian setelah kita wakilahkan kepada orang untuk dia bagi zakat kita, maka apakah boleh dia mewakilahkannya lagi ke orang lain? Ayuwakila biha ghairah. Bolehkah dia mewakilahkannya lagi ke orang lain? Rupanya dia tengku yang terima zakat kita ni, dia tak sempatlah bagi sendiri, akhirnya dia bilang lagi ke orang lain, ke anak-anak muda kampung, nyokah bagi. Dia wakilahkan orang lain untuk bagi lagi. Bolehkah begitu? Sudah dua lapis, sudah dua pihak, dua pihak ketiga lagi. Naam lahu ayyaf'al zalika, dibolehkan bagi yang menerima wakilah lalu dia wakilahkan lagi ke orang lain, dibolehkan ya. Nah, jadi tidak masalah, yang penting yang dilihat Allah siapa yang memberi zakat itu. Masalah wakilah ada pihak kedua, pihak ketiga, tak masalah. Lalu bagaimana kalau orang yang kita wakilahkan tidak melaksanakan amanah itu? Di situ baru mereka berdosa, telah berkhianat di atas amanah orang. Sedangkan Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, addul amanati ila ahliha, sampaikanlah amanah, tunaikanlah amanah dari orang yang memberi amanah. Jadi kalau amil-amil zakat tu pahala apa? Kenapa dia melakukan amanah? Tapi kalau dia menyeleweng, maka dia jatuh ke dalam dosa besar, karena melanggar amanah adalah khianat, khianat adalah dosa besar. Ya. Kalau sempat dimakan uang zakat itu, tidak diberikan, pertama dosa, yang kedua wajib daman, wajib ganti. Jadi itu hutang kepada orang yang mengamanahkan. Jadi kita kasih ke amil, amil rupanya tidak melaksanakan, uang hilang, bahkan amilnya korupsi misal. Pertama dosa, dia telah melanggar amanah. Yang kedua, itu hutang, wajib bayar. Wajib bayar. Maka amil tidak akan lepas dari hukum Allah sampai dia membayar kembali berapa uang zakat yang telah diselewengkan. Makanya cukup parah kalau orang sudah berani menyelewengkan uang zakat. Berarti ini satu tipe dengan Mulyono dan kawan-kawan juga ini. Kalau sudah mulai mengambil-ngambil harta suka-suka, uang haji suka-suka, uang rakyat suka-suka, ini yang bahayanya. Nanti mati baru menerima siksa. Baik, itu masalah mewakilahkan zakat. Satu masalah lagi, Puan Badung ke Ustaz? Badung menek dek. Okey, satu judul lagi Pak, baru kita bertanya jawab. Judul berikutnya, naqluz zakah li baladin akhar. Apa hukumnya memindahkan zakat ke tempat selain tempat sumber harta? Apa hukumnya memindahkan zakat ke tempat yang bukan sumber harta? Contohnya kita tinggal dan kerja di Lok Semame, tapi kita kirim zakat kita ke Melabuh, kita kirimkan ke Bandar Aceh. Jadi kita tidak bagi di Lok Semame zakat harta kita, kita bagi ke tempat lain, boleh atau tidak? Nah, ini yang jadi masalah. Bapak ibu yang Allah muliakan, pada dasarnya semua ulama sepakat mengatakan hukum dasar adalah tak boleh memindahkan zakat dari tempat keluarnya harta, dari tempat sumber harta. Dan mereka semua menyandarkan diri kepada hadis dari Rasulullah
kepada Mu'az bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Rasulullah mengatakan kepada Mu'az, Mu'az, khuz min amwalihim, khuzha min agniyaihim, ambil zakat dari orang kaya di situ, maksudnya orang kaya di situ, lalu kemudian waruddaha fi fuqaraihim, lalu kembalikan kepada fakir di situ. Jadi bahasa Nabi, Mu'az, kutip zakat sama orang kaya di situ, bagikan kepada orang miskin, fuqaraihim, miskin-miskin di antara mereka, maksudnya miskin di situ. Hadis ini yang menjadi sandaran para ulama bahawa tidak boleh memindahkan zakat dari tempat sumber harta. Berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, itu zakatnya disandarkan kepada di mana tubuh berada di malam hari raya. Jadi di waktu masuk, begitu terbenam matahari akhir Ramadan, masuk hari yang baru, iaitu hari wajib zakat, malam itu wajib zakat habis maghrib, di mana tubuh berada, disitulah bayar zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu kembalinya ke tubuh, di mana tubuh berada. Tapi kalau zakat harta, kembalinya di mana sumber harta. Kerja di mana? Bapak PNS-nya di mana? P3K-nya di mana? Perusahaan tempat kerja di mana? Begitu sampai zakat, disitulah orang-orang miskin di area itulah yang berhak mendapatkan zakat. Makanya para ulama mendetilkan masalah begini. Imam Hanafi berkata, yukrahu tanzihan naqluz zakah min baladin ila baladin akhar. Makruh hukumnya memindahkan zakat dari satu tempat atau satu daerah ke daerah yang lain. Makruh memindahkan zakat kecuali illa ayyang kulaha illa ayyang kulaha ila qarabatihi al-muhawij liyasudda hajatahu, kecuali dia memberi zakat kepada kerabatnya yang miskin-miskin yang sangat membutuhkan, dan itu berada di luar daerah dia bekerja. Ini menurut Hanafi dulu, Pak. Menurut mazhab Hanafi, boleh, baru boleh pindahkan zakat kalau ada kerabatnya yang sangat-sangat miskin, yang sangat butuh, yang sekira-kira kalau dia nak kasih zakat, mungkin di sana pun dia nak ada yang kasih zakat. Nah, atau ila qaumin hum ahwaja ilaiha, atau memindahkan zakat baru boleh kalau ada satu kaum yang sangat menderita, sangat membutuhkan. Jadi alasannya sangat membutuhkan. Nah, itu menurut mazhab Hanafi. Jadi selain daripada keadaan itu, makruh memindahkan zakat dari tempat sumber harta. Menurut mazhab Malik, la yajuzu naqluz zakah li baladin li masafatil qasr, tak boleh memindahkan zakat dari sumber harta menuju ke daerah yang melebihi jarak boleh qasar salat. Tak boleh memindahkan zakat dari tempat sumber harta menuju ke tempat yang melebihi jarak boleh qasar salat. Boleh qasar salat itu berapa jaraknya? 89 atau 90 km. Jadi tak boleh kirim zakat melebihi jarak 90 km, kalau kita bahasakan sederhananya begitu. Illa, kecuali, liman huwa ahwaja ilaiha, dikecualikan, kecuali ada satu kaum atau seseorang yang sangat-sangat membutuhkan, miskin sekali, sangat membutuhkan. Mungkin itu saudara kita. Jadi hampir mirip dengan pernyataan Imam Hanafi. Cuma bedanya, Imam Hanafi makruh, Imam Malik haram memindahkan zakat. Tapi masih boleh kalau keadaannya ada orang tertentu yang sangat membutuhkan. Diberi batasan, tak boleh lebih dari jarak boleh qasar salat. Jarak boleh qasar salat, Pak, kalau dari sini Padang Tiji, ya? Hendaklah, Pak. Sebelum Ali sama Langa, 9 sekurung 10 kilo. Dari sini ke Birun berapa kilo, Pak?
60. Ha, berarti 60 km dari daerah Samalanga ke dia. Ya. Itu lewat ke sana, lewat Samalanga itu tak boleh lagi. Itu ukurannya. Menurut Syafi'i, ha, lihat menurut Syafi'i, waqala Syafi'iyah, menurut mazhab Syafi'i, al-adhhar man'u naqli zakah. Pendapat yang paling kuat, diharamkan memindahkan zakat. Wajib sarfuha ilal asnaf fil balad allazi fihi almal. Wajib bagi zakat harta di tempat sumber harta itu berada. Berdasarkan hadis Mu'az yang tadi. Di mazhab Syafi'i mengatakan begini, kalau ada orang miskin di luar tempat zakat, lalu ada orang miskin di dalam area tempat zakat, lebih utama miskin di tempat zakat daripada memikirkan miskin di luar area zakat. Mazhab Hambali mengatakan la yajuzu naqluz zakah min baladil mal min baladi maliz zakah ila baladin masafatil qasr. Juga sama, tak boleh memindahkan zakat dari tempat sumber harta ke tempat yang melebihi jarak boleh qasar salat. Yuhram nakluha, dikuatkan haram memindahkan zakat melebihi jarak boleh qasar salat. Ha, jadi kalau kita ambil kesimpulan, Pak, empat-empat mazhab tidak ada yang membolehkan memindahkan zakat begitu saja. Dua mazhab boleh dengan pertimbangan ada keluarga sangat miskin jauh dari kita. Tapi Syafi'i dan Hambali tidak mengatakan pengecualian itu. Jadi maksudnya mana? Menyona saudara yang miskin, jangan bantu dengan zakat, bantu dengan sedekah. Yang zakat tetap harus di area tempat sumber harta. Pertanyaannya, kenapa begitu Bapak Ibu keputusannya? Pertama tadi hadis Nabi, ambil dari orang kaya di situ, kasih ke orang miskin di situ. Yang kedua, pertimbangan sosial. Kita ini kerja, kerja di Lancang Garam, kerja di Luhut Semawe, pakai baju coklat tiap pagi keluar dari rumah, kan? Kemudian orang-orang kampung yang miskin-miskin lihat kita. Ya, dilihatnya kita keluar, mereka berbisik-bisik yang bapaknya PNE ke. Gaji, nah sang gaji 6 juta sang nah. Lalu nanti lain nyarut inang ke PNS si inang ke. Jadi pada 12 juta berarti. Ni kan golong kena sipak. Okay. Maksudnya kena tunjang. Kalau kena tunjang sana, kena tunjang sini, gaji 13 segala macam. Orang kampung yang miskin-miskin lihat-lihat tiap hari kita lewat, pagi lewat, pulang sore lihat-lihat baju-baju coklat lewat, yang kerja di Arun, kerja PGA, PAG, P macam-macam, PHA, HPE, lepupu kan. Lihat-lihat aja. Pernah mereka orang miskin ni datang ke rumah kita, hai. Kajuk becut pengkah, kah tinggal di tempat kamu. Kasih sikit. Ada orang miskin begitu, Pak. Tak berani. Yang mereka tunggu apa? Zakat. Waktu sampai zakat, kah tak pindah orang lain? Waktu sudah sampai zakat, kita kirim ke tempat lain. Apa kata orang miskin? Hai apa bangai? Katinggai kamu, katinggai itu. Kekamu orang kasih, nak kami tapu. Maka faktor sosial menyebabkan apa? Kita itu disuruh bayar zakat di area sumber harta. Karena orang miskin, walaupun tak kerja di tempat kita kerja, tapi mereka berhak mendapatkan kelebihan yang Allah tanam di daerah mereka. Kan itu kejadiannya sekarang yang membuat kecemburuan sosial, Pak. Freeport di Papua, orang sekeliling Freeport tak ada perubahan, tetap hidup begitu-begitu saja. Di mana perusahaan gas, orang sekelilingnya miskin-miskin, tak ada perubahan. Itulah yang membuat kadang-kadang begitu perusahaan itu mati, dicuri semua, Pak. Kabel-kabel dicuri semua, hancur semuanya. Kata orang-orang miskin, kasih ke wakah, ke kamu je, digalinya semuanya. Begitulah terjadi. Makanya zakat disuruh bayar di area tempat sumber harta. Jadi sebaiknya urusan zakat jangan pindah-pindah, Pak. Mau tolong saudara yang miskin, jangan melalui zakat, melalui sedekah. Kalau sedekah tidak dibatasi, ke mana aja boleh. Baik. Itu yang perlu kita pahami melalui tentang memindahkan zakat.